Sabtu lalu, penyanyi terkenal Aisyah berkongsi berita gembira apabila telah keluar dari Ward Hospital Ampang selepas positif COVID-19 dan menghidap jangkitan kuman. Perkara itu dimaklumkan menerusi beberapa entry di akaun Instagram miliknya. Alhamdulillah, tak tahu nak cakap macam mana, betapa bersyukurnya hari yang dinanti-nantikan. Dapat balik rumah, syukurnya. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Sekarang, doakan juga untuk proses kesembuhan saya, okey? Katanya menerusi sebuah video. Bagaimanapun, menerusi perkongsiannya terkini di Instagram, Aisyah mengatakan beliau telah mengalami kerosakan pada organ paru-parunya akibat jangkitan wabak COVID-19. Berita mengejutkan itu dikongsikan penyanyi lagu Camar Yang Pulang tersebut menerusi Instagramnya baru-baru ini. Namun, dia bersyukur dengan paras oksigen, gula dalam darah dan tekanan darah yang dalam keadaan baik 5 hari selepas keluar hospital. Alhamdulillah, paras oksigen, gula dalam darah dan tekanan darah semua okey. Saya diberitahu kerosakan pada paru-paru saya lebih kurang dalam 20%. Walaupun anda nampak saya macam hyper dan ada yang risau mungkin saya terlalu hyper. Sebenarnya, saya paksa diri saya untuk buat macam itu, tulisnya. Pemilik nama sebenar Wan Aisyah Wan Arifin ini dibenarkan keluar hospital selepas 12 hari bertarung dengan virus tersebut. Dia dimasukkan ke hospital Ampang hujung Ogos lalu selepas disahkan positif COVID-19. Dalam pada itu, Aisyah turut berkata bahawa jangkitan COVID-19 bukan sahaja menyerang fizikal, malah mentalnya yang turut terjejas dek virus tersebut. Justeru katanya, proses pemulihan untuknya akan mengambil masa yang cukup lama.